Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi kepada channel saya Dante Dante. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya. Di video kali ini saya akan membahas, dan sebelumnya saya sudah pernah membahas cara menghilangkan watermark atau logo pada aplikasi pengedit video PowerDirector, dan sekarang akan saya bahas cara menghilangkan watermark atau logo pada aplikasi pengedit video KineMaster. Caranya tidak berbeda jauh guys. Kalian tinggal simak video saya sampai selesai dan jangan kalian skip supaya kalian paham. Oke? Saksikan tutorialnya. We'll be right back.